Hey, Lou. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan coba untuk merubah desain semuanya. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue akan coba untuk merubah semua desain yang ada di world main gue, yaitu world Bang Heiru, yang dimana desainnya kan masih seperti ini ya teman-teman. Dan di sini gue juga mau ngeliatin world tiger gue kenapa dijual serta alasannya, ntar gue bakal jelasin di pertengahan video teman-teman. And jadi di World Bang Heiru ini gue akan coba untuk redesign atau kalau gimana ya bilangnya. Jadi gue tuh bakal buat world main Bang Heiru ini bakal gue buat jadi World Tiger, yang dimana ntar gue ada sangkut pautnya dengan World Tiger, yang dimana alasan kenapa gue menjual World Tiger ya teman-teman. Dan di sini gue mau bikin World Tiger juga, tapi yang ada World Tiger-nya tuh ada di World main Bang Heiru teman-teman. Jadi buat kalian yang suka nongkrong di World Bang Heiru daripada nongkrong gak jelas atau misal ngobrol-ngobrol gitu, nah jadi gue bakal tambahin fitur world kayak tiger lagi, kayak tiger. Jadi kalian bisa di sana tuh bisa ngumpul ya, bisa ngumpul sekalian kalian tuh cari profit di sana gitu di World Bang Heiru. Jadi untuk video apa namanya, video di pertengahannya nanti itu ntar gue bakal jelasin kenapa World Tiger gue jual, terus alasan kenapa gue buat World Bang Heiru menjadi World Tiger ya teman-teman. Oke deh, kita langsung lanjut aja ke proses pembuatan World Tiger di World Bang Heiru, yang dimana ntar gue bakal rada skip banyak karena ya nggak mungkin juga gue recording dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, let's go teman-teman. Oke deh teman-teman, untuk desainnya ya segini mah udah cukup lumayan lah ya. Jadi wow, ini sepertinya masih banyak sih, untuk background ini juga belum, untuk pakai hair festival dan bla 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 masih banyak ya teman-teman. Dan oh iya teman-teman, di sini gua ditemenin sama Crazy, siapa nih, Crazy Budak. Ini anak dari jam 9 sampai gue rek sampai jam 1.30 ini masih online, dan ya nemenin gua banget, anjay green jay mantap jiwa ya. Jadi di sini World Bang Heiru itu gua dijadiin World Tiger, Tiger yang kedua lah ya. Karena gua pas ngejual, oh iya teman-teman, gua juga di sini mau ngejelasin kenapa gua ngejual World Tiger ya teman-teman. Jadi World Tiger ini sebenarnya dari dulu banget gua gak bakal jual, karena World Tiger ini sebelum sebelum rame kayak sekarang itu benar-benar
Gua sama sekali nggak ngejual, walaupun waktu itu tuh emang banyak banget yang nawarin karena bagus, karena nama si World Geiger-nya katanya bagus gitu kan, banyak banget yang nawar, dan gue di situ sama sekali nggak pengen ngejual. Dan entah kenapa, gara-gara gue abis kena scam kemarin tuh yang 35 World Farm Chandelier, dan di situ gue benar-benar untuk persiapan Harvest Festival itu nggak ada, teman-teman. Dan di sini gue bingung, DL gue udah habis, udah gak punya lagi lah ya. Soalnya profitan sekarang beda banget sama profitan yang waktu lalu, karena di sini kan gue udah jarang upload pula, dikarenakan ya sibuk real, teman-teman. Soalnya gitulah. Bentar lagi gue sidang kampus soalnya ya, jadi gue jadi jarang online, dan untuk misalkan gue online juga itu untuk AFK ya, teman-teman. Dan ya teman-teman, jadi alasan kenapa gue jual World Tiger itu karena emang gue lagi butuh DL, dan gue gak bakal sebutin nominal worth-nya berapa, gak sebanding sih yang dengan apa yang gue buat kemarin, entah itu ide dan lain-lainnya. Dan ya itu sih alasannya kenapa gue jual World Tiger, karena ya gue lagi butuh DL, dan gue gak mau sampai gue minjem ke siapapun, walaupun itu teman dekat atau teman anak gue lah, anak gue lah, atau teman rumah yang main GT dan lain-lain. Gue gak mau yang namanya minjem ya teman-teman. Itulah intinya alasan kenapa World Tiger itu gue jual, coy. Jadi di sini sebagai gantinya, dan gue takutnya kalian tuh bingung cari profit di mana, di sini gue udah beres ngedesain, redesign ya, bukan redesign, emang desain ulang dari awal banget sampai ini udah kayak mirip banget sama Tiger ya. Jadi dia bukan bukan word yang Tiger terus gua gua desain ulang kesini, enggak coy, ini bener-bener gua miripin dengan word yang sebelumnya. Dan kenapa gue dimiripin? Karena emang ini hasil desain gue, coy. Walaupun gue jual wordnya, tetap desain itu atau ide itu tetap milik gue, coy. Jadi kalau misalnya ada yang ngikutin ya nggak apa-apa. Karena yang namanya desain itu, kalau menurut gue sendiri ya, kalau misalnya ada yang ngikutin ya nggak masalah sih. Gak tau sih kalau misalkan orang lain tuh ya. Oke, jadi untuk desainnya masih sama ya teman-teman. Di sini juga tuh untuk peraturannya udah gue buat juga. Ini gue buat gak sampai satu hari, teman-teman. Ini dari jam 9 sampai sekarang hampir jam setengah 2. Ini baru kelar. Ini ditemenin sama si Crazy Budak, sama si Chris Sarpa, gitu, sama si Putri kalau gak salah. Cuman dua orang lagi yang lainnya tuh udah pada tidur ya, teman-teman. Ntar gue masih si Crazy-nya. Ih, cepet banget ngilangnya dia. Makasih banget sekali lagi buat Crazy ya, yang udah nemenin nih si Crazy. Tuh, Crazy-nya tuh lagi lari-lari dia. Crazy Budak, mantap jiwa ya. Dan World Bang Heru juga di sini udah honor juga, alhamdulillah. Walaupun ini belum belum seramai kayak apa namanya? Belum seramai kayak World Tiger, tapi gua usahain bakal rame lagi, dan gua bakal seperti biasa repost-repost buat kalian yang dapat kristal, entah itu white kristal atau red kristal atau blue kristal dan lain-lain ya. Untuk itu, buat kalian yang pengen nyari profit di World gue, silahkan datang aja ke World Bang Heru. Di sini gue nggak bakal ada ngasih rule apa-apa, cuma jaga aja, jaga attitude, jaga bahasa, jangan sampai toksik, karena di sini gue nggak suka banget sama orang yang toksik ya, teman-teman. Walaupun gue emang dulunya orangnya toksik banget, tapi itu juga toksiknya ke temen, bukan ke orang yang belum kenal terus gue nya toksik. Gue gak gitu ya teman-teman. Jadi untuk desain dan link semacamnya di sini udah kelar tuh, info world juga udah kelar, cara profit di world ini udah kelar, terus public world nya baru banget, pintu Doraemon itu. Iya. Oke, jadi intinya buat kalian yang mau yang mau cari profit di World Geiger ini, yang di World gue, sebenarnya ini main World gue ya, tapi dikarenakan gue menindai pada rame nggak jelas gitu, mending rame tapi bisa sambil cari profit gitu ya kaliannya. Jadi ya udahlah, ini juga desainnya masih belum kelar ya teman-teman. Jadi ntar gue bakal bikin episode keduanya untuk nuntasin world main Bang Heru yang sekarang jadi World Geiger.
Tapi nanti bakal gue akan bikin sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi nggak terlalu neplak atau nggak terlalu sama dengan waktu sebelumnya, oke? Oke, mungkin cukup sekian aja video dari gue, teman-teman. Semoga dari kalian yang banyak nanya ya, kenapa Word Tiger dijual, itu tadi ya pembahasannya di menit-menit awal itu gue udah jelasin kenapa gue jual Word Tiger ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari gue. Sekali lagi terima kasih banget buat Crazy Budak, terus sama si Chris sama si Putri tadi yang udah nemenin gue dari jam 9 sampai jam setengah 2 ini, mantap jiwa ya. Oke, teman-teman, see ya deh di next episode ya, teman-teman. Bye-bye.